Keir Starmer sebagai PM Inggris menolak seruan untuk menghentikan penjualan komponen jet tempur siluman F-35 ke Israel. Padahal militer Israel menggunakan jet tempur itu untuk mengebom Gaza. Namun Starmer bersikeras bahwa pemerintahannya mematuhi hukum internasional. Kami telah mengemukakan alasan kami dan saya pikir semua anggota parlemen yang berpikiran adil akan mendukung keputusan yang telah kami ambil. Yang terpenting sekarang adalah kita memberlakukan gencatan senjata, kata Starmer. Starmer mengatakan ia akan membahas masalah tersebut dengan Presiden AS Joe Biden. Ia juga mengatakan pemerintahnya akan terus berusaha memastikan bahwa para sandera yang tersisa di Gaza dapat keluar. Pada 2 September, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Ke-30 lisensi tersebut mencakup komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan barang-barang yang memfasilitasi penargetan darat, tidak termasuk komponen untuk program jet tempur F-35.